Halo, assalamualaikum. Boleh dengar saya tak? Okey, semua penonton boleh dengar. Okey, assalamualaikum dan selamat pagi semua. Minta maaf. Minta maaf lah background macam ni sebab di belakang tabir. Okey, so assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih pelajar-pelajar yang datang sudi menonton lagi e-carnivore kita pada kali ini, slot hari ini. Untuk Universiti UNIMAS, Universiti Malaysia Sarawak, Sarawak. So, dengar cerita tadi penceramah kita ni, dia pun alumni KML. So, masih sebab macam excited mau dengar dia apa kan, bagi ceramah tentang UNIMAS, macam berminat juga dengan Universiti Sarawak, minta maaf. Okay, jadi penonton-penonton yang sedang menonton tu ajak kawan ramai-ramai tengok sebab ni peluang yang kita ada untuk cari maklumat universiti mana yang kita memasukkan. So, tanpa saya tanpa melengahkan masa, kita beri studio kita kepada penceramah Encik Mikhail Zakri. Dah silap saya. Okay. Dipersilakan Encik. Okay, assalamualaikum, selamat pagi semua. Dia harap semua dalam keadaan sihat dan sejahtera. Saya Muhammad Zakri bin Khalik daripada Universiti Malaysia Sarawak. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak penganjur sudi menjemput kami dari UNIMAS ke program e-carnival pendidikan kejaya Kolej Matrikulasi Labuan. Dan terima kasih juga kepada pengerusi majlis atas pengenalan yang disampaikan. Seperti yang beliau maklumkan, saya juga merupakan salah seorang alumni KML lebih kurang 15 tahun, 16 tahun yang lepas, antara batch yang terawal lah di KML. Dan saya juga alumni UNIMAS dan tujuan saya hadir bersama-sama dengan semua pada hari ini adalah untuk menyampaikan sedikit sebanyak maklumat berkenaan dengan Universiti Malaysia Sarawak kepada adik-adik semua, pencapaian Universiti Malaysia Sarawak kepada semua yang ada dan apakah tarikan-tarikan khusus-khusus yang kita tawarkan di dalam program di Universiti Malaysia Sarawak. Jadi izinkan saya dulu slide. Okay, slide. Sekejap ya. Mungkin lebih mudah saya share screen saja ni. Okay. So, boleh nampak saya, skrin yang saya paparkan ke? Hello? Sekejap eh. Share slide, saya cuba dulu. Okay. Okay, saya harap semua boleh nampaklah skrin yang saya share sebab saya tak terima apa-apa respon. So maksudnya semua boleh nampak skrin yang saya share. Jadi berkenaan dengan UNIMAS, UNIMAS merupakan salah satu universiti awam yang ada di dalam Malaysia yang juga merupakan universiti yang diiktiraf di peringkat global. Dan antara yang menarik berkenaan dengan UNIMAS ni, kalau kita lihat kedudukan dia di dalam Malaysia, dia terletak di pusat bandar, iaitu pusat bandar Kuching,
dan bersebelahan tempat di mana Unimas itu berada adalah bandar yang di pesisir Kuching, iaitu Kota Semarahan, lebih kurang 30 minit daripada bandar Kuching. Dan seperti yang kita dapat lihat, konektiviti ataupun bandar-bandar besar yang kita boleh dapat direct flight daripada di dalam Malaysia untuk ke Kuching, seperti Penang, Kota Baru, Ipoh, Kuala Lumpur, Johor, Johor Baru, semuanya ada direct flight ke Kuching dan memudahkan pergerakan pelajar. Kalau mereka belajar di Universiti Malaysia Sarawak, senang untuk mereka bergerak ke balik ke kampung halaman dan sebagainya. Jadi dari segi kedudukan, Unimas amat strategik dan terletak di Borneo dan juga dekat di kawasan-kawasan yang menarik di sekitar Kuching. Dan berkenaan dengan Unimas lagi, mungkin saya boleh ceritakan sedikit sebanyak berkenaan dengan apa yang ada juga di dalam Sarawak, iaitu selain daripada satu tempat untuk menimba ilmu, di dalam Sarawak juga banyak kawasan-kawasan yang menarik, seperti alam semula jadinya, kita ada industrial zone, kita ada museum yang mana boleh memberi manfaat kepada pelajar-pelajar yang sedang mengambil kursus di Universiti Malaysia Sarawak, di Unimas. Jadi mereka boleh melawat di kawasan-kawasan yang mana berkaitan dengan program yang bakal ataupun yang sedang dijalankan untuk mengambil maklumat-maklumat, informasi-informasi berkenaan dengan apa yang mereka sedang pelajari. Begitu juga kita banyak kawasan-kawasan yang menjadi tarikan kepada pelajar dan juga pelancong lah. Disebabkan itu kita ingin menjemput ramai lagi pelajar-pelajar terutamanya daripada Kolej Matrikulasi Labuan untuk bersama-sama dengan kita di Universiti Malaysia Sarawak. So, seperti yang saya maklumkan tadi, Unimas terletak di bandar yang dinamakan Kota Semarahan. Kita juga namakan Kota Semarahan ini sebagai Town of Knowledge. Dan kenapa kita namakan dia sebagai Town of Knowledge adalah disebabkan di sinilah berpusatnya institusi pengajian tinggi, seperti Unimas, kita ada juga UiTM, kita ada juga IPG, Institute Perguruan, Maktab Perguruan dan lain-lainnya. So banyak institut ataupun pihak yang menawarkan khusus-khusus kepada pelajar yang ada di universiti, di kawasan Kota Semarahan ni. Dan ini adalah aerial view Kota Semarahan lah. Dan ingin saya kongsikan juga berkenaan dengan vision dan juga mission Unimas. So Unimas, the vision is a leading, our vision is to become a leading global university for a sustainable future. Dalam erti kata lainnya, menjadi peneraju dalam kelestarian masa hadapan. So itu adalah satu. Dan misi Unimas adalah untuk menjadi pembangkit dalam social dan economic impact di dalam komuniti global melalui pendidikan, penyelidikan dan juga pendekatan yang strategik kepada masyarakat. Dan ini adalah berkenaan dengan niche area of Unimas, yang mana kita ada beberapa niche area yang menjadi bidang khusus secara amnya, tetapi khusus kepada fakulti. Secara amnya, niche area Unimas adalah sustainability Borneo, biodiversity, creative technology,
community health and wellness. So ini adalah antara niche area yang kita tekankan di UNIMAS lah. Selepas ini saya akan tunjukkan program-program yang ditawarkan oleh institut dan juga fakulti-fakulti yang ada di UNIMAS kepada semua, dan adik-adik boleh lihat apakah kursus-kursus yang mungkin menarik minat untuk dipelajari nanti selepas tamat pengajian di peringkat matrikulasi. Okey. Dan selain itu, UNIMAS juga diiktiraf di peringkat global. Kita lihat UNIMAS adalah antara yang 1,200 terbaik di dalam dunia, dan kalau kita lihat QS Asian University Ranking, UNIMAS adalah top 5% universiti dalam Asia. Dan di Asia, kita tahu hampir lebih daripada 5,000, saya rasa menghampiri kepada 6,000 buah universiti, dan menjadi ranking yang ke-227 antara satu pencapaian yang baik untuk Universiti Malaysia Sarawak lah. Dan ini juga merupakan satu pengiktirafan di peringkat antarabangsa, yang mana UNIMAS merupakan satu universiti yang berpotensi untuk melahirkan graduan-graduan yang berdaya saing. Dan selain itu, ada juga ranking-ranking yang mengikut program, mengikut bidang. Misalnya, kita adalah 300 yang terbaik dalam dunia berdasarkan Impact University Ranking, 351 Young University Ranking, 601 dalam Social Science dan seterusnya. Jadi kepada pelajar yang berminat untuk melanjutkan pelajaran di UNIMAS, so bolehlah melihat program-program dengan lebih lanjut nanti. Sebab kita ada juga fakulti-fakulti di UNIMAS yang menawarkan beberapa program kepada pelajar yang tamat STPM, yang tamat STAM, yang tamat matrikulasi dan sebagainya. Kalau mereka mencapai requirement minimum, dan bolehlah memohon ke UNIMAS. Dan saya rasa tak ada masalah bagi pelajar matrikulasi, kerana semuanya hebat-hebat belaka. Kalau tak, tak adalah awak diterima masuk ke dalam matrikulasi. Jadi saya yakin ramai di antara adik-adik sekalian layak untuk memohon apa sahaja program yang kita tawarkan di UNIMAS. Tapi dia ada requirement-requirement yang spesifik lah. Nanti saya akan tunjukkan secara amnya apakah requirement-requirement yang diperlukan. Dan ini juga merupakan salah satu pencapaian UNIMAS yang diiktiraf di peringkat global. Pada tahun 2021, tahun ni, we are shortlisted into two categories. Kita ada di-shortlistkan dalam dua kategori, iaitu Outstanding Leadership and Management Team dan juga Teaching and Learning Strategy of the Year. So, walaupun kita tak memenangi apa-apa daripada kedua anugerah ni, tetapi apabila telah dimasukkan ke dalam shortlisted tu, sebab yang shortlisted itu adalah yang top 5% ataupun top 1%, itu pun sudah menunjukkan pencapaian yang tinggi lah untuk UNIMAS. Dan untuk THE Award Asia 2020, kita shortlisted in 3 categories dan UNIMAS memenangi Excellence and Innovation in Arts. Ini bagi yang berminat berkenaan dengan arts, kita pernah memenangi anugerah sebagai Excellent and Innovation in Arts dalam THE Award. So kita juga Asian, ada Asian Renewable Energy Award dan SDG Top 200 for 6 areas. So areas yang berkenaan dengan SDG yang dimaksudkan adalah
Yang pertama itu no poverty, yang kedua adalah zero hunger, and then yang keempat quality education, yang mana kita diiktiraf sebagai satu institusi yang memberikan education yang berkualiti kepada pelajar, dan climate action, life below water dan life on land. So ini adalah SDG Sustainable Development Goals yang di yang UNIMAS diiktiraf sebagai top 200. Okay, selain daripada itu, UNIMAS juga diiktiraf oleh JobStreet sebagai preferred university pada tahun 2019, yang mana pelajar-pelajar kita ataupun graduan-graduan kita yang mendaftar di dalam JobStreet hampir kesemuanya menerima pekerjaan. So sebab itu JobStreet telah memberikan kita sebagai preferred university award. Dan kita juga ada kerjasama yang baik bersama dengan JobStreet untuk memastikan graduan yang dihasilkan mendapat pekerjaan selepas mereka tamat pengajian nanti. So, berkenaan dengan graduate employability, UNIMAS pada tahun 2017 kita ada 81% graduate employability. Pada tahun 2018 pun sama, kita mencapai 81% graduate employability, dan yang terkini adalah bagi graduan pada tahun 2019, graduate employability kita melonjak kepada 90%, yang mana antara yang tertinggi di dalam universiti awam di Malaysia. So tiada kerisauan untuk bakal graduan graduan daripada Universiti Malaysia Sarawak berkenaan dengan employability. Walaupun sekarang kita ketahui banyak cabaran dan dugaan sewaktu pandemik inilah, ramai yang mungkin masih belum dapat pekerjaan yang tetap dan lain-lainnya, tetapi kita di peringkat universiti akan membantu sebaik mungkin supaya pelajar-pelajar kita berdaya saing dan dapat memperolehi tempat di alam pekerjaan, dalam industri, dalam kerajaan dan lain-lainnya. So, berkenaan dengan UNIMAS, setakat ni kita mempunyai lebih kurang 2,268 pekerja, yang mana 1,449 adalah daripada management team dan juga support, yang banyak yang akan banyak membantu pelajar dalam proses pendaftaran semester, proses pendaftaran untuk kursus-kursus. Dan jadi pelajar-pelajar yang berada di UNIMAS tidak perlu risau berkenaan dengan berkenaan dengan bantuan yang mungkin mereka dapat. Pada apa yang saya maksudkan, bantuan dari segi curriculum dan juga co-curriculum daripada staff-staff management dan support. So kami memang sentiasa akan membantu pelajar, kita akan assist pelajar untuk menyelesaikan apa-apa masalah yang mereka hadapi. Dan selain itu, kita ada lebih kurang, kita ada seramai 819 academics. Academics ini adalah pencarah atau penyelidik yang mana memberi lecture, memberi ceramah kepada pelajar untuk kursus-kursus yang di bawah kepakaran mereka lah. Okay, kalau kita lihat di fakulti saya berada di fakulti sains dan teknologi sumber, jadi kursus-kursus yang kami tawarkan
adalah berkaitan dengan kepakaran kami. Contohnya berkenaan saya juga mengajar biodiversity kepada pelajar, statistik, so khusus-khusus yang wajib diambil oleh pelajar. Dan dia ada banyak pecahan khusus yang mana nanti sekiranya awak masuk ke dalam UNIMAS, akan ada buku panduan yang membantu pelajar-pelajar semua untuk memilih apakah subjek yang wajib diambil, subjek sebagai pelengkap dan subjek-subjek generik. So itu selepas awak menjadi pelajar kepada UNIMAS lah. And then kita ada 65 international staff, yang mana staff ni lebih kepada penyelidikan lah. Okay, membuat penyelidikan berkenaan dengan alam semula jadi, berkenaan dengan renewable energy dan lain-lainnya. Okey, seterusnya adalah berkenaan dengan pelajar. Kita ada lebih kurang 16,000 pelajar, yang mana 13,000 daripadanya, 13,124 adalah undergraduate, iaitu pelajar ijazah sarjana muda. Dan kita ada pelajar sarjana yang mana kita ada 2,327 orang. Kita ada juga pre-university, lebih kurang sama macam college matrikulasi, 651 orang. Dan international student kita ada 413 orang. So ini adalah merupakan feature ataupun gambar-gambar pelajar yang ada di UNIMAS, yang mana mereka berlatar belakangkan pelbagai kaum dan juga daripada pelbagai pelosok dunia. So our student, kami ada 16,012 orang. Dan alumni UNIMAS telah mencecah 44,700 orang, dan saya merupakan salah seorang daripada 44,000 tu, daripada tidak kurang 51 buah negara. So this is ini adalah saya boleh katakan salah satu petunjuk yang menunjukkan UNIMAS adalah salah satu universiti pilihan kepada semua pelajar yang ada di Malaysia dan juga pelajar-pelajar yang ada di luar negara. Di fakulti kami sendiri, Fakulti Sains dan Teknologi Sumber, kita ada ramai pelajar international. Begitu juga di Fakulti Kejuruteraan, di Fakulti Sains Pengkomputeran. So di sinilah tempat yang menjadi pilihan pelajar-pelajar, bukan sahaja di dalam negara tetapi juga pelajar di luar negara. So saya rasa akan menjadi satu pilihan yang tepat sekiranya adik-adik semua memilih untuk masuk ke UNIMAS. Dan selain daripada itu, selain daripada pencapaian bilangan pelajar yang kita ada, staff, kita juga banyak berkolaborasi bersama dengan universiti-universiti ataupun institusi-institusi pendidikan dan juga penyelidikan di serata dunia. Kita ada 118 partnership daripada universiti dan juga institusi di dalam negara dan juga luar negara, yang meliputi 31 buah negara, dari Australia, dari UK, dari Europe, dari India, dari China, Brunei dan sebagainya. So ini menunjukkan international partnership yang kita ada, menunjukkan kepercayaan organisasi ataupun institusi-institusi luar berkenaan dengan kemampuan UNIMAS sebagai sebuah universiti pendidikan dan juga universiti penyelidikan.
Okay, so itu sedikit sebanyak berkenaan dengan Universiti Malaysia Sarawak. Dan sekarang ni saya nak tunjukkan syarat-syarat am kepada semua. Apakah minimum requirement untuk memasuki UNIMAS? Dan sudah semestinya untuk setiap program, program yang berlainan akan ada requirement tambahan. So sekiranya adik-adik ingin mengetahui syarat-syarat khusus untuk satu program, bolehlah masuk ke website UNIMAS. Di situ adik-adik boleh lihat senarai fakulti dan institusi yang menawarkan program dan juga syarat-syarat untuk setiap program yang diminati oleh adik-adik semula. Okey. Untuk program asasi, memiliki sijil pelajaran Malaysia itu adalah wajiblah, setaraf dengan mendapat sekurang-kurangnya 5 kepujian termasuk bahasa Melayu, lulus dalam mata pelajaran sejarah. So mulai tahun 2013 dalam peperiksaan SPM. So ini adalah untuk program asasi UNIMAS lah. Mungkin ini tidak terpakai kepada pelajar-pelajar semua. Apa yang penting adalah untuk masuk ke dalam, sekejap saya lihat ni. Untuk masuk ke dalam program ijazah sarjana muda. Okay, so ini so kita ada daripada asasi sains, kita ada juga daripada mungkin pelajar yang daripada aliran fizikal, aliran sains hayat dan lain-lainnya. Untuk program International Foundation in Science, antara syaratnya adalah warga negara Malaysia, memiliki sijil pelajaran Malaysia iaitu SPM dengan mendapat kurang-kurangnya 5 kepujian termasuk bahasa Melayu dan lulus dalam mata pelajaran sejarah atau kelulusan lain yang setaraf dengan SPM yang diperakui oleh MQA, Malaysia Qualification Agency. So ini adalah syarat-syarat am. Dan untuk permohonan antarabangsa, permohonan bukan warga negara adalah tertakluk kepada syarat akademik universiti seperti yang digariskan oleh MQA. So adik-adik semua tak perlu risau untuk bahagian yang antarabangsa tu, mungkin boleh lihat di bahagian warga negara sahaja, yang mana sekurang-kurangnya mendapat 5 kepujian termasuk bahasa Melayu dan lulus dalam mata pelajaran sejarah. So ini bergantung kepada program yang nak dimasuki lah. Kalau nak masuk dalam fakulti kejuruteraan, nak ambil civil engineering ataupun chemical engineering, electrical engineering, so fizik kena dapat sekurang-kurangnya minimum yang dipohon oleh, yang ditetapkan oleh fakulti. So, untuk STPM, memiliki sijil pelajaran Malaysia ataupun yang setaraf dengannya dengan mendapat kepujian dalam bahasa Melayu, bahasa Malaysia atau kepujian bahasa Melayu, bahasa Malaysia kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran sejarah. So ini adalah syarat am. Sekiranya syarat ini tidak dicapai oleh pelajar yang memohon, kemungkinan untuk permohonan untuk tidak diterima adalah. Okey, tetapi saya yakin kepada adik-adik semuanya mendapat pencapaian yang tinggi dalam SPM ataupun STPM. Okey. Untuk STPM juga, grade C, sekurang-kurangnya grade C dalam mata pelajaran pengajian am, grade C dalam 2 mata pelajaran yang lain. Mendapat sekurang-kurangnya band 2 dalam Malaysian University English Test. So, tapi semua ini, apa yang saya tunjukkan ni adalah antara syarat am sahaja ya. Syarat-syarat khusus macam saya cakap tadi boleh rujuk di dalam website kami untuk program-program yang berkaitan.
So bagi yang diploma ataupun yang setaraf memiliki sijil pelajaran Malaysia, sebab SPM itu adalah requirement, yang antara requirement yang wajib lulus bahasa Malaysia kebujian dan lulus dalam mata pelajaran sejarah. Memiliki kelulusan diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan Malaysia. So ini bagi pelajar yang mempunyai diploma dan memohon untuk masuk ke dalam program ijazah sarjana muda, dan juga mendapat sekurang-kurangnya band 2 dalam MUET test. Dan saya yakin mungkin adik-adik semua dah ambil MUET test ataupun akan ambil MUET test tidak lama lagi. Dan antara khusus yang penting, kalau kita lihat dalam fakulti bahasa, dia ada literature. So jadi perlu skor tinggilah untuk MUET ni. Tetapi untuk syarat am kemasukan universiti, band tu sudah mencukupi. Cumanya untuk program, dia ada requirement yang khusus. Yang ini yang penting. Memiliki sijil pelajaran Malaysia setaraf dengan mendapat kepujian dalam bahasa Melayu, bahasa Malaysia, atau kepujian bahasa Melayu, bahasa Malaysia ke atas Julai dan lulus dalam mata pelajaran sejarah. So ini adalah dua elemen yang penting. Lulus matrikulasi, asasi sains, UM, UITM, UNIMAS dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.0. Okay? Dan mendapat sekurang-kurangnya tahap 2, band 2 dalam MUET. Okay. Ini adalah minimum requirement. Okay. Dan saya yakin adik-adik semua boleh capai lebih tinggi lagi daripada PNGK 2.0. Sebab kalau kita lihat, kalau kita nak mendaftar, adik-adik nak mendaftar untuk khusus di fakulti perubatan dan kesihatan untuk memohon program kedoktoran, so pointer tu kena tinggilah, sebab sekarang competition sangat tinggi. So rata-rata pelajar yang akan terpilih dan layak untuk program tersebut adalah pelajar yang mendapat PNGK 4.0. So kena pastikan kalau adik-adik berminat untuk menjadi seorang doktor ataupun saintis, PNGK tu kena tinggi, sebab competition, persaingan sangat tinggi. Ramai yang mendapat keputusan yang di atas syarat minimum dan juga keputusan yang tinggi. So kita kena pastikan kalau adik-adik nak memasuki satu-satu kursus itu, perlulah mencapai minimum requirement dan juga sebaik-baik keputusan dalam semua pelajaran, mata pelajaran yang diambil. So kita juga ada untuk STAM, pelajar yang mengambil STAM memiliki sijil pelajaran Malaysia, kepujian dalam bahasa Melayu atau bahasa Malaysia ataupun dalam kertas Julai, lulus dalam sejarah. Okay, so yang lainnya sama sahaja seperti yang lain tadi. So itu adalah syarat-syarat minimum, okay, untuk memasuki mana-mana program di dalam Universiti Malaysia Sarawak. Okay, sekarang selepas kita lihat syarat-syarat minimum untuk memasuki Universiti Malaysia Sarawak, mungkin saya boleh perkenalkan beberapa fakulti, kesemua fakulti dan juga institut yang kita ada di UNIMAS. Kita ada 12 fakulti, 12 institusi yang merangkumi fakulti, centers dan juga school. Kita ada Faculty of Resource Science and Technology, Social Science and Humanity dan lain-lainnya. Kita juga ada UNIMAS Business School.
Okay. Dan antara fakulti yang terbaru adalah fakulti Built Environment. Yang mana fakulti ini menawarkan khusus architecture. So ini adalah antara fakulti yang terbaru lah di Universiti Malaysia Sarawak. Okay. Secara keseluruhannya, UNIMAS mempunyai 47 undergraduate program. So bagi pelajar, ada banyak pilihan untuk kursus-kursus ataupun program yang diminati dari setiap fakulti yang kita ada dan juga institusi yang kita ada. Kita ada 4 daripada mechanical daripada Faculty of Engineering, kita ada 6 daripada Faculty of Resource Science and Technology dan seterusnya. So bagi yang berminat, boleh go through, browse through, tengok. Kalau dalam slide ni mungkin sedikit kecil, mungkin boleh melayari website UNIMAS untuk melihat apakah program yang diminati dan ingin di pelajar untuk daftar semula. Dan selepas tamat undergraduate program, sekiranya pelajar berminat untuk melanjutkan pengajian di peringkat postgraduate, iaitu dalam masters ataupun PhD, kita ada 28 postgraduate by research yang termasuk master by research dan PhD by research, Doctor of Philosophy. So ini antara yang ada dalam slide ni adalah antara yang kita tawarkan di UNIMAS. Dan kita ada 14 postgraduate course by coursework. Maksudnya by coursework itu adalah pelajar perlu menghadiri kelas, perlu buat mini project dan sebagainya. Yang mana dia equivalent tu postgraduate study by research. Okay. So saya rasa saya cadangkan kepada pelajar semua untuk lebih fokus kepada undergraduate program dahulu, dan sekiranya sewaktu tengah menjalani pengajian di UNIMAS nanti, kalau berminat untuk melanjutkan pelajaran di peringkat yang lebih tinggi, iaitu Masters ataupun PhD, bolehlah melayari maklumat ataupun jumpa terus dengan pensyarah ataupun researcher yang mungkin menjalankan penyelidikan yang diminati oleh adik-adik semua. Okay? Okay, so itu berkenaan dengan khusus program yang kita tawarkan di universiti. So secara amnya, kalau kita lihat dengan lebih terperinci, yang pertama di sini adalah Faculty of Engineering, yang mana mereka menawarkan 4 program, iaitu Civil Engineering, Chemical Engineering, Mechanical Engineering dan Electrical and Electronics Engineering. So ini adalah antara program yang ditawarkan oleh Faculty of Engineering, yang mana semua program yang ditawarkan ini adalah program yang telah diakreditasi oleh Engineering Board of Malaysia lah. Sebab engineering ni dia ada badan akreditasi yang mana menyatakan bahawa program yang ditawarkan itu selaras dengan keperluan industri dan keperluan pihak yang bertanggungjawab lah. Contohnya macam ni adalah engineering board lah. Okay. Seterusnya, kita ada Faculty of Resource Science and Technology, iaitu fakulti yang saya salah seorang daripada pensyarah di dalamnya. Kita ada program Resource Biotechnology, kita ada program Chemistry, kita ada program Aquatic Resource Science and Management, Plant Resource Science and Management, Animal Resource Science and Management, dan yang terkini kita akan menawarkan, saya rasa mungkin pada intake yang akan datang, agrotechnology, yang mana ini lebih kepada
IoT dalam plantation. Kita boleh lihat automation dalam peladangan, sistem peladangan dan sebagainya. So untuk bioteknologi, pelajar banyak belajar berkenaan dengan teknologi yang diguna pakai dalam study-study ataupun research berkenaan dengan biologi, lebih kepada mikroorganisma, microbes dan juga proteins. So kita ada ramai pensyarah yang pakar dalam bidang-bidang yang mereka tengah ceburilah. Sebab selain menjadi seorang pensyarah, pensyarah juga merupakan seorang penyelidik, iaitu pakar dalam satu-satu bidang untuk mengkaji apakah penemuan-penemuan baru, ilmu-ilmu baru, new knowledge, novel knowledge dalam bidang yang mereka ceburi. Contohnya dekat sini, dalam resource bioteknologi juga sahaja ada banyak bidang-bidang kecil yang memerlukan lain-lain kepakaran. Sama juga dalam kimia, aquatic science, plant science, animal resource science dan juga agrotechnology. Okey, seterusnya kita juga ada Faculty of Computer Science and Information Technology. Ini kepada pelajar yang berminat berkenaan dengan computer science, programming. So banyak, ramai, saya boleh katakan ramai pensyarah yang pakar dalam komputer yang ada di fakulti ini boleh membantu pelajar-pelajar semua untuk berjaya dalam bidang pengkomputeran. Dan antara program yang mereka tawarkan adalah computational science, information science system, information systems, multimedia computing, software engineering and network computing. So ini adalah antara bidang-bidang penting dalam computer science, yang mana bagi mereka yang berminat bolehlah melihat apakah syarat-syarat minimum untuk setiap program ini pula, supaya mereka boleh join the program dan buat apa yang mereka ingin pelajari. Seterusnya kita ada kita ada Faculty of Medicines and Health Science, iaitu fakulti ini menawarkan dua program, iaitu Doctor of Medicines and Nursing. So bagi yang berminat untuk memohon program Doctor of Medicine and Nursing, bolehlah melayari website Faculty of Medicine and Health. Di situ adik-adik boleh lihat apakah syarat-syarat minimum untuk program ini pula. Dan seperti yang saya nyatakan tadi, kebanyakan program yang ditawarkan saya rasa bukan sahaja di UNIMAS tetapi di universiti-universiti lain juga, dia adalah sangat kompetitif, yang mana kita cuma akan memilih yang terbaik sahaja. Okey, dan pun begitu, bukan untuk menakut-nakutkan pelajar, saya rasa mungkin nanti akan ada ceramah berkenaan dengan bagaimana untuk memilih kursus-kursus, bukan sahaja yang diminati tetapi kursus-kursus yang layak untuk kita pohon. Mungkin nanti pencerah di KML akan mengadakan jugalah ceramah berkenaan dengan cara untuk mengisi UPU dan sebagainya, supaya pelajar boleh memohon dan dapat kursus ataupun program yang mereka pohon. So kalau sebagai contoh, saya bagi contoh, kalau PNGK itu 4.0, so bolehlah letak Doctor of Medicines ataupun apa-apa kursus yang memerlukan ataupun kursus yang sangat kompetitif. So insyaAllah akan dapat kursus tersebut. Tetapi kalau pelajar yang mempunyai CGPA 3.0, so kemungkinan kebarangkalian untuk dia tidak dipilih untuk kursus Doctor of Medicine itu sangat tinggi. Sebab ini adalah antara program yang kritikal, ya. Kita memerlukan pelajar yang betul-betul minat, betul-betul sukses dalam akademik untuk
melanjutkan pelajaran dalam program ini. So, ini yang fakulti yang terbaru yang saya katakan tadi, iaitu Faculty of Built Environment. Mereka menawarkan dua program, iaitu Architecture dan Quantity Surveying. Di sini juga ada ramai pakar-pakar yang boleh membantu dan juga staff-staff bukan akademik yang juga boleh membantu pelajar dalam menjalani kehidupan seharian ataupun menjalani program yang ditawarkan di fakulti tersebut. So, kita ada ramai staff yang juga sangat membantu dalam memudahkan kerja pelajar. So, sekiranya ada apa-apa masalah, saya rasa mungkin dalam bermula daripada semester akan datang, semester hadapan ataupun tahun pengajian yang baru, kita akan mula untuk banyak menjalankan kelas secara face to face, secara fizikal. Pun begitu, kita masih terikat dengan keadaan semasa disebabkan COVID ni. Okay. So, selain daripada itu, kita ada juga Faculty of Economics, Faculty of Economics and Business. Dan apa khusus yang mereka tawarkan adalah Service Economics, Accountancy, Business Economics, Finance, International Economics, Marketing and Corporate Management. So, faculty ini lebih dikenali sebagai FEB lah, FEB, F-E-B, yang mana mereka menawarkan program berkenaan dengan ekonomi, literacy berkenaan dengan ekonomi bagi pelajar yang berminat berkenaan dengan accounting dan sebagainya. So, bolehlah memohon kursus-kursus yang ada ditawarkan di Faculty of Economics and Businesses ini. Okay. Selain itu, kita juga ada Faculty of Cognitive Science and Human Development, yang mana fakulti ini lebih kepada human development ataupun boleh dikatakan kepakaran mereka adalah berkaitan dengan kemanusiaan. Mereka menawarkan sekurang-kurangnya 5, ada satu khusus yang terbaru. Sebelum ini ada Human Resource and Development, Counseling yang mana sangat penting, Cognitive Science juga sangat penting, Psychology dan Islamic Studies. Sebab sekarang kesihatan mental adalah sangat penting bagi semua orang, yang mana fakulti, salah satu fakulti di UNIMAS menawarkan program-program kepada pelajar yang mana boleh membantu dalam meningkatkan kesihatan mental dan seterusnya fizikal. Selain itu, kita ada juga Faculty of Social Science and Humanities ataupun kita panggil sebagai FSS. Antara khusus yang ditawarkan adalah Industrial Relations and Labor Studies. Faculty ini lebih kepada, tadi kita lihat, lebih kepada macam well-being. Dia sama macam well-being, psychology, counseling, macam mana kita nak memastikan kita membuat pilihan yang betul, decision yang betul dan sebagainya. Tetapi ini lebih kepada application, yang mana kita lihat relationship antara industri dan labor, anthropology and sociology, international studies, politics and government studies, development planning and management, social work studies. So, lebih kepada application dalam kehidupan seharian. So, siapa yang berminat berkenaan dengan politics, sociology, sangat digalakkan untuk memasuki ataupun mendaftar bagi program yang ditawarkan di dalam Faculty of Science, Social Science and Humanity ini. Okay. Kita ada juga Faculty of Applied and Creative Arts. Ini juga antara fakulti yang hebat di UNIMAS. Rata-ratanya semua fakultinya hebat-hebat belaka sebab ada
kepakaran daripada pencerahnya. Dan antara program yang ditawarkan adalah music, drama and theater, fine arts, design, technology, cinematography, arts management and animation. So ini adalah antara program yang ditawarkan oleh Faculty of Applied and Creative Art. So kita boleh bezakan, kalau ini pengalaman saya lah. Kalau kita berjalan di dalam kampus, kita tahu, oh ini faculty daripada, ini pelajar daripada FAKA, kita panggil FAKA, FAKA. And then ini, oh ini pelajar daripada FK, sebab berdasarkan apa yang mereka bawa. So pelajar daripada Faculty of Applied and Creative Arts ni, mereka selalu bawa bag dan sebagainya yang menunjukkan mereka tengah buat assignment berkenaan dengan apa yang mereka pelajari lah. Kalau pelajar daripada FK, banyak bawa machinery. So kadang-kadang kita boleh nampak pelajar daripada Faculty Kejuruteraan tu berdiri di tepi jalan, sukat jalan dan sebagainya. So kita tahu, oh, okay, ni pelajar daripada faculty mana dan sebagainya. So nanti insyaAllah semua adik-adik akan menimba ilmu dan juga pengalaman bila di alam universiti. Dan ini juga antara faculty yang terbaru juga, tidak berapa baru, lama, dah lama juga. Cumanya antara faculty yang antara faculty yang terkini lah daripada Universiti Malaysia Sarawak, mereka menawarkan sekurang-kurangnya 3 program, iaitu linguistik, strategic communication, English for global communication. So itu yang saya tekankan tadi, bahawa setiap faculty, setiap program yang menjadi pilihan yang diminati oleh adik-adik semua, dia akan ada minimum requirement mereka pula untuk bagi program-program, bagi program-program yang mereka tawarkan. Tadi kita lihat syarat am, okey, saya ada lebih kurang 5 minit. Syarat am adalah 2 band 2 untuk MUET. Tapi kalau nak masuk ke dalam Faculty of Language and Communication, you have to at least get band 4, for example, for English for Global Communication. Sebab ini untuk memastikan semuanya fasih dalam bahasa Melayu. Okay, saya akan go through dengan sedikit pantas. Ada lebih kurang 7-5 minit sahaja. Okay, itu berkenaan dengan faculty kita. So sekarang saya ingin menunjukkan facility yang ada di UNIMAS. So kita ada pelbagai facility, kemudahan untuk digunakan oleh pelajar. Yang paling menarik saya rasa, yang paling ramai pelajar guna, iaitu dari setiap faculty, dari setiap institusi, pelajar akan pergi ke library. So library kita panggil sebagai Petari, iaitu Perpustakaan Tun Abdul Rahman Yaakob. So ini adalah library kita. Mungkin dari sini nampak macam kecil, tapi bila masuk ke dalam, library kita macam shopping mall. Okay, ini adalah library kita dari dalam. Dia ada beberapa level, 4 kalau tak silap saya. Banyak buku-buku panduan yang boleh pelajar dapati di library ini daripada setiap faculty. Faculty Kejuruteraan ada sectionnya, Faculty Medical ada sectionnya, Faculty Science ada sectionnya dan seterusnya, lain-lainnya. Okay, kita ada juga learning space, yang mana tempat untuk pengajaran dan pembelajaran. Ini antara tempat yang besar lah. Kita ada CTF, kita ada classroom bahagian yang kecil, kita ada laboratory, lab dan juga workshop. So workshop itu lebih untuk pelajar-pelajar FK dan juga khusus-khusus ataupun program yang memerlukan kemudahan workshop, machinery, mesin yang besar. Lab ni lebih kepada science ataupun biology, chemistry. Mereka akan ada lab mereka sendiri untuk handle chemicals, glassware, apparatus dan lain-lainnya.
kita ada lebih kurang 10 residential college yang boleh menetapkan kesemua pelajar tahun 1. Semua pelajar tahun 1 boleh menetap di dalam UNIMAS. Kita ada 9 daripadanya terletak di dalam UNIMAS dan 1 terletak di luar UNIMAS, iaitu Refresia. So semuanya adalah nama-nama bunga, kecuali satu college iaitu Tun Ahmad Zaidi. Okay. Kita ada student pavilion untuk kemudahan pelajar, yang mana ada convenience store, cafeteria, service laundry, student kiosk, kedai untuk beli alatan stationery dan juga coffee shop. Ini yang saya katakan tadi lah. Kita ada coffee shop, even ada 7E. Kita ada 7E, kedai stationery dan lain-lainnya. So, kemudahan untuk pelajar mendapatkan keperluan harian mereka ada di dalam UNIMAS. So, tak risaulah perlu keluar ataupun perlu pergi jauh untuk membeli barang. Di dalam UNIMAS sendiri, awak boleh buat semua yang anda perlu. Okay? Boleh beli barang dalam UNIMAS. And of course, kalau nak beli barang yang tak ada dalam UNIMAS, kena pergi keluar lah. Contohnya, barang-barang dalam kuantiti yang besar lah. Okay. Yang paling penting saya rasa stok makanan bagi pelajar-pelajar lah. Okay. So, itu student pavilion. Ini juga sebahagian daripada student pavilion, yang mana ada bahagian cafeteria. Semuanya self-service. Pelajar boleh pergi ke kedai makanan, ambil makanan, beli makanan dan bawa ke meja makan. Selepas makan boleh simpan di tray makanan itu. Dan ini adalah fasiliti yang terbaru UNIMAS. Saya ada 3 minit lagi. Terbaru daripada UNIMAS yang akan siap tidak lama lagi. Okay, mungkin anda sempat untuk menggunakan fasiliti yang ada sekiranya anda mendaftar pada tahun hadapan untuk masuk ke dalam UNIMAS. Kita ada UNIMAS juga di sini. Di Sibu, iaitu menjadi hub, education hub kepada northern part of Borneo. Okay. Kita ada sport facilities, ini sangat menarik tetapi masa tidak menyebelahi kita. And kita ada banyak sport facilities, kolam renang, futsal, badminton dan lain-lainnya untuk digunapakai oleh semua pelajar. Student lives, pelajar boleh ini secara am di hadapan UNIMAS. Kita ada bangunan chancellery di belakang. Bangunan chancellery di belakang ni, pelajar tengah mengayuh. Di sini adalah lecture hall dan banyak. Ini yang cuma saya rasa 20% daripada UNIMAS ataupun kurang daripada 20%. Student life, kita ada bahagian di mana pelajar boleh berehat, beristirahat bersama kawan-kawan, menelaah pelajaran dan melakukan aktiviti-aktiviti riadah. Travel, of course, banyak tempat untuk di-travel di sekitar Kota Semarahan, juga di sekitar Kuching. Secara khususnya, secara amnya di dalam Sarawak itu sendiri, ada banyak tempat-tempat yang menarik untuk untuk pelajar pergilah. Kita juga banyak program bersama pelajar, bawa pelajar pergi ke kawasan-kawasan yang menarik dan juga memberi khidmat community kepada community setempat. Culture, okay. Uniquely UNIMAS building a sustainable future, creating an ideal cohesion between the ecosystem and university and also the society. And saya rasa itu sahaja daripada saya. Ada 1 minit sahaja lagi. Come and join us. And I hope that all of you will be very successful in your study in KML. And you will have an excellent results. And will be able to join us at UNIMAS to join the courses that of your choice. Okay. Terima kasih. Dan salam sejahtera semua. Salam UNIMAS ku sayang.
Okey. Terima kasih Encik Zakiri, satu perkongsian yang padat dengan maklumat berkaitan Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS. Diharapkan semua pelajar take note sedikit sebanyak maklumat. Semoga apa yang disampaikan oleh penceramah tadi dapat membantu pelajar dalam menentukan bidang apa yang mau sambung nanti, yang kita minat, yang sesuai dengan keputusan peperiksaan jugalah. Jadi saya ulang semula, kalau ada, okay, untuk sesi soal jawab, kalau ada yang apa ingin bertanya, boleh dipersilakan dulu sesi soal jawab kita sekarang. Ada sesi soal jawab? Ada. Soalan daripada Muhammad KML. Okay. Untuk course networking, apa syarat minimum? Seperti yang saya maklumkan tadi, secara kita ada syarat am kemasukan universiti, yang mana syarat-syarat ini perlu dicapai. Syarat-syarat minimum ini adalah wajib untuk semua pelajar, dan saya rasa tak ada masalah bagi pelajar-pelajar matrikulasi sebab semuanya hebat-hebat belaka. Dan secara khususnya untuk program networking, saya kurang pasti, ini mungkin berkenaan dengan computer science tadi kalau tak silap saya. Mungkin pelajar perlu melayari website faculty, dan di situ pelajar boleh mendapat maklumat yang terkini, sebab kadang-kadang sekarang ni competition sangat tinggi, dan minimum requirement itu juga kadang-kadang berubah. So pelajar boleh melayari website Faculty of Computer Science yang dia nak lihat khusus program mana yang dia berminat, dan lihat secara detail apakah requirement-requirementnya. Sebab tadi yang saya share adalah syarat am untuk masuk universiti saja, bukan untuk mendaftar program yang diminatilah. Okey, soalan seterusnya. Saya mau tanya tentang kursus animasi. Macam mana persediaan yang perlu saya buat sebelum masuk kursus ini? Macam mana tu? Okey, saya secara amnya, saya sebagai pencerah universiti, saya ada juga rakan-rakan di fakulti fakulti arts FECA tadi, yang mana kalau berkenaan dengan kursus animasi ini, saya sangat yakin pelajar perlu sangat baik dalam penggunaan software-software, okay? Animation, software animation, yang mana akan menjadi advantage kepada pelajar tu kalau dia mahir dalam software-software ini. Saya rasa itu adalah advantage kepada dia lah, sebab senang untuk dia buat tugasan-tugasan yang diberi oleh pencerah. So itu salah satu persediaan yang saya rasa wajib ataupun perlu. Wajib tu tak adalah wajib, mungkin perlu untuk pelajar buat daripada sekarang, explore possible software yang diguna dalam animation technology. Okay, ada lagi ke soalan seterusnya? Ada lagi soalan? Okay, orang yang sama juga. Harga tempat tinggal pelajar UNIMAS tu macam mana se? Untuk tak adalah harga, saya rasa sewa, kadar sewa, iaitu kolej kediaman UNIMAS menyediakan hostel kepada pelajar, yang mana dalam bentuk apartment, ada yang single, ada yang share. So ada pelajar perlu share bilik, ada pelajar yang boleh apply single, dan lain college, lain dia punya apa host sewaan. Dan saya boleh katakan secara amnya, secara amnya kalau tak silap saya dalam RM3 satu hari bagi semua college, RM3 ke RM5 sehari
bergantung kepada college tersebut. Sebab ada bilik yang kita sediakan, ada apartment yang kita sediakan, dia ada kemudahan aircon. Okay, ini adalah salah satu tarikan lah. Ada air conditioner yang mana sudah tentu kosnya, sewaannya lebih tinggi lah berbanding dengan bilik biasa. Ada aircon, ada peti sejuk dan sebagainya. Kalau bilik apartment yang biasa, saya rasa lebih kurang dalam RM3 ke RM5, dan yang beraircon ini akan mungkin boleh cecah RM10 sehari lah. So detailnya saya rasa detailnya mungkin pelajar boleh dapati dalam website college kediaman universiti, yang ada juga linknya di dalam website Universiti Malaysia Sarawak. Okey, baik, ada lagi soalan? Ada lagi? Okey, Unimas ada jual degree program tak? Jual pula. Dual. Dual. Okey, dual degree program. Saya rasa buat masa sekarang untuk fakulti lain saya kurang pasti. Saya rasa mungkin dual degree tu tak ada untuk fakulti lain. Untuk fakulti kami juga, fakulti sains dan teknologi Sumber juga belum ada dual degree program. Tetapi kita ada program yang mana pelajar akan menjalankan kerja-kerja bersama dengan industri. Yang mana mungkin 2 tahun pelajar buat program dan pelajaran di dalam universiti, dan ada 1 tahun attachment bersama dengan industri. So program seperti itu ada, tetapi dual degree program yang mana pelajar akan dapat degree daripada mungkin 2 buah institusi, saya rasa setakat ini belum ada. Mungkin di masa akan datang akan ada, yang mana saya kurang pasti. Okay. Tapi yang saya boleh jawab, saya rasa adalah pelajar akan banyak mendapat pengalaman, bukan sahaja di dalam universiti, pengalaman pelajar, hidup sebagai pelajar, dan juga pelajar akan mendapat pengalaman bekerja bersama dengan industri. So setakat ni memang tak ada dual degree program lah. Tetapi experience itu ada daripada industri, daripada education, semuanya kita akan bantu pelajar. Okay, kita ada pelajar yang pergi ke luar negara. Kita ada saya mahu yang paling murah. Okay. Kita ada pelajar yang ada kata membuat attachment di luar negara, di Australia, di China, di Korea. So itu adalah salah satu usaha kita untuk memastikan pelajar kita untuk mendapat pengalaman yang terbaik sebagai seorang mahasiswa di Unimas. Okay? Di Korea, di China, di Australia, banyak tempat. Okay. Ada lagi soalan? Counseling. Untuk course counseling, adakah peluang masuk menjadi guru? Dia jadi guru. Oh, okey. Ini satu soalan yang bagus. Dulu Unimas ada program yang mana dia perguruan lah. Tapi sekarang tak ada. Berkenaan dengan soalan ini, saya rasa saya boleh jawab. Sebab isteri saya adalah alumni counseling di Unimas. Dan sekarang dia berkhidmat sebagai guru counseling. Selain daripada guru counseling, dia juga mengajar subjek di sekolah lah. Dan saya rasa tak ada yang mustahil. Sebab apa yang paling penting yang saya nak share kepada semua pelajar pada hari ini adalah graduate employability. So graduate employability Unimas sangat tinggi, seperti yang saya sharekan tadi, lebih 90%. Dan tidak mustahil siapa yang mengambil kursus counseling boleh juga menjadi cikgu counseling di sekolah ataupun cikgu counseling di institusi lain di luar, swasta dan juga kerajaan. Saya ada ramai kawan yang bekerja sebagai kaunselor di sektor-sektor awam dan juga sektor swasta. Peluang ada di mana-mana. Don't worry. Don't worry, ada peluang di mana-mana. Okay, itu yang penting.
Ada soalan lagi tak? Ceramah kita bersemangat ni mau menjawab soalan ni. Ada soalan lagi tak? Okay, sewa tu bayar setiap SIM kah setiap bulan? Sewa apa? Sewa rumah? Sewa apartmen? Macam mana tu, sir? Oh, okay. Saya rasa untuk kesemua college, kecuali ada satu college, kita ada satu college yang saya cakap tadi ada air conditioner, ada aircon, ada peti sejuk dan sebagainya. College itu adalah college yang menjadi kalau pelajar memerlukan keselesaan dan sebagainya, boleh mohon di college itu. College itu adalah bayaran bulanan. Tetapi semua college di UNIMAS, bayarannya melalui mengikut semester. Okay. So semua mengikut semester lah. Okay, setiap semester. Okay. Terima kasih. Okay, tiada tutup sudah satu jawab kita. Sekarang, okay. Saya ulang semula, kalau berkenan tu berminat bolehlah pergi website UNIMAS. Ya. Saya yakin ada banyak maklumat lagi sana yang boleh bantu sebagai rujukan. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Encik Zakri kerana sudi meluangkan masa berkongsi sedikit sebanyaklah tentang UNIMAS. Memang menarik sangat-sangat. Okay, saya serahkan kepada saya mewakili Okey, terima kasih kepada moderator pada pagi ini. Saya selaku wakil daripada pihak KML merakamkan setinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada penceramah kita pada pagi ini daripada UNIMAS atas penerangan dan perkongsian yang begitu berinformasi dan boleh jadikan sebagai panduan kepada para pelajar di KML yang akan memohon UPU pada tahun hadapan. Semoga segala panduan yang dikongsikan ini boleh menjadi orang kata sebagai satu guide kepada kamu semua dalam memilih apakah kursus-kursus atau bidang-bidang yang kamu minati dan sesuai dengan kamu punya kelulusan nanti. Jadi sekali lagi pihak KML mengucapkan setinggi terima kasih di atas penyertaan daripada pihak ini, Mas. Terima kasih juga kepada tuan penceramah kita pada pagi ini. Terima kasih banyak. Kami di pihak, saya di bagi pihak ini, Mas, juga ingin mengucapkan terima kasih. Kita akan berjumpa lagi lah untuk program-program seterusnya bersama dengan UNIMAS kerana seperti yang diketahui UNIMAS antara universiti yang akan menjadi favorite pelajar-pelajar daripada KML sebenarnya. Selalu merupakan antara yang paling ramailah akan mohon untuk masuk ke UNIMAS. So insyaAllah tahun ini pun nanti jumlahnya pun akan ramai seperti tahun-tahun sebelum ini. So kita akan terus lagi untuk bekerjasama untuk program-program yang akan datang. Jadi terima kasih sekali lagi daripada pihak KML. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera semua. Assalamualaikum dan selamat pagi. Jadi kita akan ada slot quizzes pada untuk ceramah pada hari ini. Jadi code quiz sudah terpapar pada skrin semua pelajar dan suka saya ingatkan sebelum mengikuti quiz sila isi Google Form yang telah diberikan. Terima kasih. Kuisis akan dimulakan dalam masa 4 minit sahaja lagi.
masa menjawab ada lebih kurang 2 minit sahaja lagi. Terima kasih kepada semua pelajar yang telah mengikuti kuis yang dijalankan. Selamat maju jaya.